Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube. Jumpa lagi dengan Lisa Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep tumis kembang tahu kacang panjang Chinese food Hong Kong style. Enak, seger, gurih. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan bahannya, kembang tahu, kacang panjang, bawang merah, bawang putih. Siapkan air, tambahkan 1 sendok teh garam, masukkan kacang panjangnya, kemudian rendam selama 15 menit. Kacang panjang yang sudah kita rendam selama 15 menit, kita cuci sampai bersih dan dibilas beberapa kali sampai benar-benar bersih, kemudian ditiriskan airnya. Bawang merah, bawang putih, kembang tahu juga kita cuci sampai bersih, kemudian ditiriskan airnya. Kacang panjang yang sudah kita cuci bersih, dipotong di bagian ujung yang tidak diperlukan, dibuang. Kemudian kita potong sedang seperti ini atau sesuai selera kita. Bawang merah diiris tipis. Bawang putih juga diiris tipis. Kembang tahu yang sudah kita cuci bersih, dikeringkan airnya sampai benar-benar kering. Kembang tahu yang sudah kering airnya, kita potong sedang seperti ini atau sesuai selera kita. Setelah semua bahan sudah siap, siapkan air mendidih, tambahkan 1 sendok teh garam, masukkan kacang panjang yang sudah kita potong, aduk-aduk supaya tercampur dan terendam air, kemudian masak sampai setengah matang. Kacang panjang yang sudah kita rebus setengah matang, bentuknya seperti ini. Kemudian kita angkat dan ditiriskan airnya. Panaskan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, masukkan satu persatu potongan kembang tahunya, kemudian goreng sampai matang. Menggorengnya menggunakan api sedang ya teman-teman, agar tidak mudah gosong. Tingkat kematangan dan kegaringan kembang tahu sesuai selera kita. Setelah kuning kecoklatan seperti ini, kemudian kita angkat dan disisihkan dulu.
Panaskan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, masukkan bawang merah dan bawang putih. Aduk-aduk dan masak sampai berbau harum. Tambahkan kacang panjang yang sudah kita rebus. Bumbui 1 sendok makan kaldu jamur, 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok teh gula merah atau gula pasir. Aduk-aduk supaya tercampur dengan bumbunya. Tambahkan pula kembang tahu yang sudah kita goreng. Aduk-aduk lagi supaya tercampur. Kemudian masak sampai matang. Tingkat kematangannya sesuai selera kita ya, teman-teman. Dan setelah semuanya matang, jangan lupa tes rasa. Tumis kembang tahu kacang panjang. Simple, sederhana, enak, seger, gurih. Chinese food Hong Kong style sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.